Muara Jambi Mas Nahbus romantik secara resmi Fadil Arif sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Jambi pada Senin pagi. Acara yang digelar di ruang pola kantor Bupati Muara Jambi turut dihadiri Wakil Bupati Muara Jambi Bambang Bayu Suseno, Ketua DPRD Kabupaten Muara Jambi Salmah Mahir, unsur Forkopimda Pemerintah Kabupaten Muara Jambi beserta tamu undangan lainnya. Fadil Arif resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Jambi setelah mengikuti seleksi terbuka lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Muara Jambi beberapa waktu lalu, menggantikan Imbang Jaya yang mengundurkan diri karena faktor kesehatan. Kekosongan Jabatan Sekda Kabupaten Muara Jambi juga sempat diisi oleh M. Junaidi sebagai PLT Sekda Kabupaten Muara Jambi. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Jambi dipimpin langsung oleh Bupati Muara Jambi Mas Nahbusro dan disaksikan oleh seluruh pejabat yang hadir. Dalam sampainya, Bupati Muara Jambi Mas Nahbusro berharap ke depan Fadil Arif selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Jambi yang baru mampu bekerja dengan baik dan bersama-sama menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, sehingga roda pemerintahan Kabupaten Muara Jambi bisa berjalan dengan lancar dan Muara Jambi Tuntas 2022 mendatang dapat segera terwujud. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.